Saya fikir inilah, saya fikir mereka terlalu terdesak. Mereka dah tak ada lagi strategi lain. Akhirnya terpaksa membawa strategi melaga-lagakan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Tapi saya fikir ini adalah satu perbuatan yang orang tahu siapa buat. Hari ini politik jijik seperti ini dah tak laku lagi. We have made our stand very clear. Ucapan saya tadi jelas. Kita nakkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amirin Syahri terus kekal sebagai Menteri Besar. Dan efek dalam temubual saya dengan antara media terbesar di negara awal petang tadi telah menyatakan tentang kenyataan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin berkenaan jawatan timbalan Menteri Besar. Saya menyatakan dengan jelas saya tidak berminat even jawatan timbalan Menteri Besar. Dan juga ahli mesyuarat kerajaan negeri, kerana saya hanya nak menjadi seorang adun dan selebihnya saya akan meneruskan perkhidmatan saya sebagai sosok politik kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri. Kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid juga sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, ianya boleh membantu kampung-kampung, desa di negeri Selangor dan khususnya di Gombak Setia sendiri. So saya nasihat saya pada diorang ni, be practical lah, janganlah main politik yang yang kelakar seperti ini. People don't buy this lah. Mereka tahu mereka dah tak mampu bersaing dengan jentera. Data menunjukkan we on the right track. Kerajaan perpaduan, calon-calon kita berada dalam landasan kemenangan insyaAllah, and I think we can form government dalam masa selepas 12 bulan nanti. So stoplah, bentikanlah permainan-permainan politik seperti itu. Jadi Datuk menafikanlah jika ada macam dakwaan yang mengatakan yang BN ni merebut untuk jawatan timbalan menteri untuk dalam kabinet tu. Ini kita tak pernah terfikir pun jawatan tu. Kita tak pernah terfikir jawatan itu. Malahan yang kita nak ialah memastikan kerajaan perpaduan terus memimpin negeri Selangor. Dan kita dah bersetuju, saya selaku pengerusi Barisan Nasional Selangor berkali-kali dan berulang kali menyatakan kita mendukung dan akan memastikan Datuk Seri Amirin Syahri sebagai Menteri Besar Selangor yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey.